Wah, iku apa dombe bajing kok caiku kok kentengen, Pak Gus? Pokoknya kena ring ya ramuni atuh. Nggak, tangan yang gegem ya rala-rala popo lho. Boh, bocah kok aneh. Cicir, aku cicir nyandangnya oke ya. Aksi panjat pinang. Sing gecekelan sing gedhi to, Bro, Bro. Sing garewo sepatuwe. Piye wes sedengan to? Aksi. Wah, aku nara nara buntut deh. Duh deh. Munggah mana rama perit? Kuat, kuat, gogo. Kon ambil, wah, aku rata kira biok. Paling ya kereta biok, gono. Oke, saya rubuh sakti, ini. Raki ro, eh? Nah, yo ambil saja. Kano i? Eh? Aja sogro. Ancur. Eh, weh, kereta klip. Balik. Yo wes, Mudun Saidi. Ambil aman. Mudun Saidi, tega kretek-kretek. Kandangi Ron. Kandangi ya. Nyaget. Ayo. Aksi konyol. Mencolot kayak manuk Nanti, bro. Wow, sudah gede banget, guys. Wong parpar cicir. Oke guys, akhirnya ini aku turun dan ini dapat seekor burung kadashi. Jadi ini adalah sarang burung cendet, tapi sayang sekali ini sudah nggak ada anak burung cendetnya, tinggal sisa seekor anak burung kadashi. Baunya nggak enak sekali. Tadi terdengar saat saya manjat, induknya burung cendet begitu panik, meskipun ini bukan anaknya guys. Parasit guys. Ini burung parasit. Boleh. Itu ada pemilik lahan yang menanam pohon-pohon jagung ini. Nah, ini burungnya sudah cukup besar. Oke guys, jadi ini niatnya bakal saya bawa, saya mau rawat. Jadi nanti kita lihat gimana perkembangannya aja. Sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah merawat burung kadashi. Niatnya dulu sempat saya jinakan, cuma waktu besar dia nggak balik. Tapi ini nanti lihat sikonya aja. Saya rawat biasa atau saya jinakan, tinggal nanti lihat kondisinya. Cuma untuk saat ini akan saya bawa anak burung kadashi ini dan saya bakal rawat. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini temanku Mas Ari dan
satunya ini yang baru sembuh, Mas Tohiron. Jangan lupa like juga channel YouTube-nya. Di mana, Mas? Tohiron84. Bisa dicek di Tohiron84. Mungkin akhir-akhir ini dia masih belum aktif, soalnya baru mulai pulih dari beberapa minggu sempat di rumah sakit. Oke, sekian guys, jangan lupa. Oke, sekian guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.